Hello. Jesper Johansen, tukang pos. Tuan Klaus, kau berbakat. Kau ditakdirkan untuk membuat mainan. Jadi, kupikir jika menyumbangkan mainan lama kepada mereka, aku akan mengantarnya dengan gratis. Malam ini, kita pergi bersama. Kau tidak perlu ikut, sungguh. Bagus, malam ini. Sepupuku bilang, jika menulis surat kepada Tuan Klaus, akan diberi mainan. Untuk Tuan Klaus. Untuk Tuan Klaus. Kita mulai? Ya. Tuan Klaus yang terbaik. Klaus, bagaimana denganku? Au! Apa? Pecundang. Oh ya, kalau aku pecundang, maka kalian... Ya, kalian jauh dan menghilang. Hei, apa yang kalian lakukan? Ini Smirensburg, tempat paling tidak bahagia di bumi. Dan kalian berdua tak bisa mengubahnya. Tukang pos dan pria tua pembuat mainan itu mencuci otak semuanya. Kita perlu tunjukkan kepada semua kebaikan tanpa pamrih selalu menular kepada yang lain. Hai, apa yang terjadi sekarang? Oh, tidak. Oh, ya ampun! Apa yang terjadi? Sudah diam. Kau duduk saja dan bersikap yang ajaib dan hebat. Jasper, kita berhasil. Ayo! Tunggu. Berhenti. Sungguh? Itu caramu tertawa? Ayo, kita kehabisan waktu. Anak-anak itu mengandalkan kita. Jika kita tidak hentikan mereka, kota ini tidak akan sama lagi. Hancurkan mainannya! Tunggu, tidak! Tidak! Makan salju itu! Tidak terpasang. Kupikir ini terpasang. Aku tidak mungkin akan melakukannya jika sebelumnya aku tahu ini tidak terpasang.